Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Hari ini Bang Tonggos mempunyai informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece tentunya. Apalagi ya kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Artis pemeran Aldebaran dan Andin ini yang membintangi sinetron Ikatan Cinta sukses merebut hati para penggemar setianya. Nah buat kalian pantengin terus channel ini dan biasakan menyaksikan cuplikan ini sampai selesai supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate dan terpopuler dari channel ini. Jangan lupa juga buat kalian yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian telah membantu Bang Tonggos mengembangkan channel ini dan sangat bertujuan buat kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate, dan terpopuler dari channel ini. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Tak lupa juga dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Untuk kalian semuanya selamat menyaksikan. Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran dikabarkan mundur dari sinetron Ikatan Cinta. Tokoh Aldebaran, Arya Saloka, yang kerap beradu akting dengan Amanda Manopo, si cantik pemeran Andin, dibuat mengalami kecelakaan pesawat dalam sinetron Ikatan Cinta. Di tengah isu tersebut, istri Arya Saloka, yaitu Putri Anne, justru memberikan dukungan pada suaminya saat syuting film terbaru. Hal itu pun terlihat melalui Instagram Putri Anne. Dalam foto itu, Arya Saloka tengah syuting film terbaru. Sembari berakting, Arya Saloka tampak mengenakan jaket berwarna hitam dan memegang sebuah cangkir. Ia tampak mendengarkan perkataan dari lawan mainnya itu. Aksi Arya Saloka itu pun tampak terlihat di layar kaca yang kecil dipoto Putri Anne dan diunggah ke dalam Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Putri Anne pun memberikan dukungan kepada suaminya yaitu Arya Saloka dengan bertuliskan semangat baba.